الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para bos semua. Soalan perangkap. Para semua. Dah confused dah. Sekali lagi, tak apa clear. Apa-apa semua? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mulakan yang kelima. Alhamdulillah juga. Terima kasih kepada sahabat sa'adah, sahabat samahah, sahabat fadilah, Syekh Al-Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman, selaku pengacara kita, dan barisan kepimpinan PPZ, barisan kepimpinan CIMB, dan barisan kepimpinan di Menara Felda ini. Dan antaranya, kalau tengok di sini, Tuan Haji Zulkifli Ahmad. Siapa ya? Ada? Ada ya, satu Ketua Human Resources Business Partner, panjang jawatan dia, kumpulan FGV, FGV pula tukar pula, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hassan, pengurus besar operasi PBZ Mawib, yang berusaha Dr. Razlan Shah bin Ubakar, pegawai perubatan Hospital Pusrawi, yang berusaha Puan Hamidah Osman, Puan-puan, Director Consumer Banking CIMB Islamic, Tuan Haji Ahmad Nazir Cik Yin, Director CIMB Islamic Bank Berhad, dan seterusnya semualah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf lah kokok saya yang lewat. Tadi ada program dekat KKR. KKR ya, bukan PKR, nggak salah dengar pula. KKR ni Kementerian Kerja Raya. Ya kan? Jadi baru-baru ni lah ya, bersama artis Ari Ariswatan. Masya Allah, lama tak dengar lagu dia. 1, 2, 3, 4 dan lagu Permaidani. Taib, saya pun bila dia menyanyi, saya pun dah tak boleh menyanyi sebab saya bukan artis. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau ada masa, saya akan menyanyi. Tapi tak boleh masa panjang sebab kita ada hal yang lain. Insya Allah saya akan berhenti, cuba berhenti dalam jam 1. Boleh? Boleh ke? Ya ke Ustaz, jam 1. Memang kalau ikut nafsuku ini, 2 jam pun tak ada masalah. Boleh? Boleh belah. Ha, tu lah pasal kasur ni kan. Kita maaf, gua kau hajar saat ni kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, kata Allah. Hei manusia, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini, halalan tayyibah, halal lagi berkat. Janganlah kamu ikut jejak langkah setan. Aduh, kasar bunyi tu. Jangan ikut wala
tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dapat gaji kedekut, itu syaitan namanya. Dapat duit gaji ke mak bapak haram tak diberi, itu syaitan namanya. Asyaitan, refer dalam surah Al-Baqarah 268. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan, kata Allah, dia sentiasa menyuruh kamu. Dia menjanjikan orang yang makin derma, makin pemurah, nanti makin papa kedana. Sedangkan Allah menjanjikan pengampunan dan keluasan rezeki yang cukup banyak. Pilih, nak pilih syaitan ke nak pilih Allah? Kan, tengok tajuk kita, mudahnya menjemput rezeki. Mudahnya banyak cantik. Mudahnya, kan? Mudahnya macam mana? Mudahnya ialah mudah menyebut rezeki dari siapa dia. Kalau kerja kita dapat berkat daripada Allah. Nak mudah macam mana rezeki ni nak dapat berkat? Kalau masuk pejabat jam 9 pagi. Sebelah paginya orang Jawa ngomongnya orang eneng kat pejabatnya, dia mana pergi ke orang tahu. Pukul 9 pagi, pangkatnya eneng. Sebelah pagi orangnya wis entek. 2 jam ponting bekerja, rupa-rupanya kesoga bershopping-shopping. Oh bangsaku, kenapa jadi begitu? Ini menyanyi ke ceramah ni? Ya, buang tabiat kata Puan Midah nak. Buang tabiat dah orang tua ni. Nampak tak contoh? Nak mudah macam mana dapat rezeki? Dapat rezeki banyak tapi tak cukup. Dapat rezeki banyak tapi tak puas hati dengan orang. Dengki, kedekut, kupik, bob ganjus, turdu, kedekut. Nampak kan? Tengok, Allah kata pada dia, kita nak pilih mana? Kan? Nak pilih kerja cara syaitan, nak mudah dapat rezeki, atau nak pilih cara Allah, nak mudah dapat rezeki? Ha, boleh pilih. Kalau wala tattabi'u khutuwati syaitan, boleh kau tim, boleh kau, boleh kau you under table, beside table, vegetable, semua boleh. Saya ada authority cegah rasuah. Oh, main tu. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab mudahnya jemput rezeki ikut dia punya kepala otak dia. Tadi kat KKR. Tahun lepas, ada seorang jurutera ditangkap di SPRM. Di dalam rumahnya, di dinding ada 1 juta. Bila diketuk, bila ditebuk, berabuk-rabuk duit keluar bersamanya. 1 juta bukannya sedikit. Oh yeah, hold on. Banyak. Ditangkap kat Kedah. 2 orang anggota polis ditangkap terima suapan jual ketum. RM4,000 tuan, RM4,000.
Tuan Rozi Jidin ke Testar punya OCPD is my best friend. Dulu dia timbalan kami dekat Kuala Selangor. Ceramah sebut sikit lah anggota. Bayangkan tengok, pasal apa? Sebab mudahnya dapat rezeki ikut apa? Syaitan. Dan kena ingat, ha, tengok apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Takkan sama yang haram, takkan sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun buruk amat disukai kebanyakannya, tapi Tuhan kata tidaklah sama. Walaulah kata Tuhan, yang buruk seronok dipandang. Jangan ambil. Nampak tak? Ini contoh. Tajuk kita jemput rezeki mudah. Ikut apa? Ikut Allah. Faham tak ni? Setengah jam je ni. Dah 15 minit lagi. Baru dua petak. Seorang tabi'in namanya Mahmun bin Mahran. Dia kata apa dia? Menyebut nama Allah dengan lisan, perbuatan yang sangat baik. Baik tak? Allah. 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 Ha? Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Hasbi Rabbi Jallallah. Senang sebut dan memang perbuatan baik. Betul atau tidak? Yes. Tapi kata Mahmud bin Mahran, menyebut nama Allah di ketika buat benda salah, benda mungkar, maksiat adalah lebih mulia daripada hak sebut masa kita tak buat salah apa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hadis Nabi sebut. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tak jadi berzina si penzina ketika nak berzina teringatkan Tuhannya. Tak jadi si pencuri nak mencuri ketika nak mencuri teringat Tuhannya. Tak jadi si peminum arak nak minum arak, tak jadi minum sebab time nak minum teringat Allah. Hello. Rezeki bukan duit saja. Rezeki bukan duit saja. Rezeki itu kesihatan. Rezeki itu kebahagiaan. Rezeki itu anak-anak. Anak-anak rezeki tak? Ada orang kahwin 16 tahun. Sampai katil bertukar 6 kali. Tapi bininya orang meteng, orang membaik. Tu bahasa apa tu benda tu dia ni, kau ingat jauh ke aku ni? Tak mengandung, tak bersalin 16 tahun. Mak dia isteri orang Jawa, suami orang Kedah. Berbalik rumah orang Kedah belah tobiak kok dia. Jenyang mentalun. Nampak? Hampa ni tak dapat apa. Aku dah teringin lah. Ada cucu seorang. Hampa buat macam mana? Mak mentua bodoh tanya macam tu. Ayah mas, nak buat macam mana ayah mak? Biasa lah. Nak buat kat mana pula? Tapi tak nampak. Itu datang daripada Allah. Rezeki. Tuhan beri apa dia?
yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'. Apa dia? Uzzukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Yang paling menyayat hati apa dia? Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang paling sedih apa dia? Langsung tak dapat anak. Ada tak siapa tak ada anak sini? Hebat. Ada dia segar nak angkat. Hebat kan? Ha? Ada orang tak ada anak. Kawan saya 30 tahun tak ada anak tuan. Puan Mida. Puan Mida ada berapa orang? 5. Banyaknya. Ha. Sambil berkira duit, sambil berkira juga benda tu. Ha. Tengok. 5 anak. Selalu macam pangkat Puan Mida ni seorang je. Kan? Orang kaya ni, gaji-gaji mahal ni, seorang, dua. Tapi Masya Allah, tahniah Puan Mida. Saya pun tak banyak, 7 orang baru. Ha. Itu pun dalam sebut-sebut ceramah puan. Ha, ya? Alhamdulillah ya. Kau ajak. Dalam hadis Ibnu Majah, just stop tu ya, masa kita. Ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fi talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu ala talabi khudhu ma halla wa da'u ma hurrima aw ma harrama. Apa maksud dia? Hei manusia, ni hadis Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah dalam memohon, meminta. Faham kan? Kita nak minta mudah rezeki, kita ajmilu, cantikkan. Macam mana kita nak mohon? Doa. Kan Nabi dah sindir dah kita dalam hadis, dalam 40 Nawawi. Kan? Makanannya haram, pakaiannya haram, semua bapa haram lah ke? Tiba-tiba angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai sana ya. Tiba-tiba minta, ya Allah, duit tak ada, ya Allah, ya Allah. Dan kata Nabi, fa anna yustajaba lahu, libasuhu haram wa ta'amuhu haram. Macam mana dah terima? Macam mana nak mudah dapat rezeki? Macam mana mana nak ditolong oleh Allah kalau hidup dia tak cantik? Ha, batuk dah. Siapa yang batuk tu, kita bagi hadiah. Hadiah ni bunga dariku untukmu. Ha. Kerana sesungguhnya, suatu jiwa tidak akan mati dengar oleh elok. Jangan takut. Sesungguhnya kata Nabi, suatu jiwa itu tidak akan mati sehingga dipenuhi rezekinya, wa in abta'a, walaupun dia lambat sampai. Apa maksud dia? Ittaqullah. Kena banyak bersabarlah dengan Allah. Betul atau tidak? Macam saya lah, isteri saya alhamdulillah seorang, Ustaz Ahmad Usni masya-Allah dua. Marah. Woi, kau ajar orang tu marah kan. Sebab rakam dia takut nampak sangat. Nah ni. Dia seorang-seorang ya. Cakap berkami lantang, semangat, bini seorang je. Ada kawan kami ceramah macam macam kami. Yang mana kita adalah ya 2-3. Yang kita marilah aku seorang. Dia yang mana terima kasih kita hak merupakan hak mana dua berbulu muka aku kita seorang. Tuan Izzat ni dah sihat ni, bolehlah tambah-tambah. Aku geram lah, kosong menyerigai gigi aku ni gini macam gigit dah. Dia ingat senang ke? Betul tak puan? Betul tak? Boleh ngangguk nyepok kau semua. Betul. Ha. Saya jawab apa? Jodoh ini di tangan Allah. Betul. Kalau tak percaya, saya bangun sekejap lah. Aduh, lenguh.
Saya mana tak boleh dari lama masalah. Doa lah saya siap nak pi apa fisio sekejap lagi. Oh ya, ya Allah. Allah. Macam kambing pula dibuat aku ni. Dua balik lah. Carilah yang tak ada wire, babe. Babe pula tu kan. Apa dia lupa dah? Orang perempuan ni, saya nak cakap, kalau berani balik karang, Puan Hamidah, balik karang, abang, saya kesian tengok abang. Kena bawa tiba-tiba tanya macam itu kat saya, ya. Kalau tutup lampu dengar macam Naruto Shippuden. Saya kerja dekat Menara Felda, kadang-kadang balik tengah malam abang. Kalau abang kesunyian, saya izinkan abang berkahwin lagi. Apa? Oh. Cuing 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 cuing. Belum tentu dia boleh kahwin sebab jodoh di tangan Allah. Cik jawab sedap. Allah. Orang lelaki muka tak sebut Allah heran jodoh. Nama iya. Tiba-tiba kawan kita kata apa? Alah, cakap deras, ceramah bukan ambil lantang. Penakut bini tak sudah. Allah. Saya kata dia ni ku tampar pasal kawan ini. Kami ni tak takut isteri. Cuma isteri tu agak menakutkan. Itu dia orang paling baik. Sebab nak cari mudahnya menjemput rezeki. Nampak tak? Iya. Benar kalau jadi, jadi. Tak jadi, tak aja. Tak jadi. Tengok apa kata Nabi. Nak minta ke benda dengan Tuhan, percantikkan diri dulu. Ajmilu fit talak. Nampak tak? Nak mudah dapat rezeki daripada dia, kena cantik kemah diri. Ini mari kerja pukul 9 paskat, pukul 10 shopping. Di Selangor ditangkap pekerja wanita sedang shopping jam 3 petang selepas lunch hour. 5 orang. Aku peliklah orang perempuan ni. Dia cik beli je. Nasib baik bini saya, ya Allah, Puan Mida tak reti nak membeli. Nampak tak? Dia lawan aku. Mulut hampa kalau kata korang. Ni orang perempuan ni Tuhan bagi nikmat kat depa bulu kering dengan bibir. Dia nampak aku tadi. Oh, tu. Serentak ah. Macam mulut dugong. Nampak? Orang lelaki. Alah, ceramah pula. Malas aku dengar. Tu perangai punya jebon sikit ni. Nampak? Rumah saya tak reti kot. Bang, belilah itu dah. Saya beli. Sampaikan yang dalam, dalam luar semua aku beli. Hah? Tu beli tu. Jenama Trium. Betul Puan Mida. Puan Mida yang gelap macam tu. Kecil hati saya tahu. Iya. Ayuh. Jadi kambing pula aku. Masa nak habis ni. Aku ingat menatang apa. Spender pecah rupanya dia. Tuan-tuan, saya beli semua luar dalam. Alhamdulillah. Beli belaka untuk dia. Demi Allah. Satu hari saya beli dekat Pak Sen. Di Kelang. Hak Trium tadi tu. Aku belak-belak. Saya beli kasut baru adalah khas sikit ada program lah ini pakai ini beli tie kan. Yalah, masuk dunia korporat sikit sebentar. Bang, tengok tengok bagian perempuan jap. Bagian perempuan tingkat berapa? Tingkat 3 cik. Pi tengok semua. Ah, tu dia. Semuanya benda itu je. Aku nasib baik dah bini aku. Kalau bini aku tak ada, mesti dia kata aku terlepas dah buat gila. Jalan gini malu lah orang tengok. Abang cantik tak? Bayangkan tengok. Ya Allah. Saya ambil satu. Saya ingat harganya RM11.50. Dia tulis kecil kurang hajar betul. Dia punya harga. Bila bayar-bayar. Beli-beli hati satu. Ingat ke RM4.80. Sekali bayar dekat RM160. Hah? Apa sama sangat ni? Apa sini? Kan? Yelah cik. Betul ni RM1.15. Bukan sebelang lima bosin ke? Cik, sebelang bosin dah ujung sana yang kau nak buang lah tu. Bayangkan tutup menatang ni pun RM115. Saya kata yang, abang tobat dah tak beli. Kalau setakat abang dengan yang abang, yang tak pakai pun tak apa.
Abang gini kan. Tak masalah. Ni boh melatang ni ni. Sampai RM115. Alangkah mudahnya jemput rezeki. Mudah sungguh bini aku ambil duit aku. Tapi bukan dia punya salah. Salah I, you know. I yang pilih untuk dia. Because I love her, you know. Ni tutup tempat kencing ni RM60. Baik ambil daun palas buat ketupat tu. Ikat macam orang sakai buat tu. Hayo-hayo gezam buah dia tu je. Nampak contoh lah. Ya Allah Akbar ya. Ha, tengok. Kena percantikkan. Nak mudah dapat rezeki. Apa dia? Kena percantikkan tubuh badan. Kehidupan. Jangan curi tulang. Jangan punting kerja. Jangan malah. Subhanallah. Tanya dia sendirilah. Nak mudah dapat rezeki kena rajin, kena semangat sungguh-sungguh. Ni nak ceramah ni. Hui, bukan senang. Tuhan bagi suara, kita suruh gelak. Bila dapat suara buat bergelak. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuhan bagi suara tapi malah buat kerja. Dapat gaji 600. Allahu akbar. Allahu akbar. Budak pun takut dengan hantu. Ya Allah solat 600. Elah. Nak sedap 2500. Nampak semua benda kena buat. Bila cantik daripada dalam permohonan dan permintaan dalam doa pada dia, maknanya kita ambil persediaan sebelum nak minta sesuatu pada Allah. Datang interview pun kemas tak? Yes. Bukan makan masluk 3 suku je. Cok puma belakang ada tali bawah. Keluar pusat nampak. Yes, yeah, bro, bro. Ada kerja ke, bro? Beruk hang. Ada marah tu. Interview tu marah. Mari dengan necktie-nya. Tak pernah pakai pun necktie. Tadi dia dapat kerja dekat Feldon. Oh, bukan main kemas. Kasut ni warna kuning. Shining. Boleh sikat rambut. Gigi sakit boleh ambil tak tengok. Oh. Tuan-tuan, kalau bak nak minta kerja dengan orang kekemasan ni, subhanallah, dengan Allah. Hello. Faham tak? Dalam bahasa mudah, nak minta tapi diri kena baik dulu. Lalu apa kata Allah? Bertawakallah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah dalam memohon. Ya, supaya kita jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berjaya dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam kita nak mencari rezeki. Dalam sebuah hadis ada sebutkan, ya, kita kena ingat nak mudah mendapat rezeki, menjemput rezeki, kena ingat kita kena jauh daripada persoalan-persoalan dan cari makan secara haram. Haram ini orang nampak sangat dah. Tapi yang paling kita khawatir gaji kita, syubhat banyak sangat. Tahu syubhat? Nabi kata halal jelah, haram jelah. Yang tak berjelah apa dia? Umurun. Ya, mustabihat. Di antara halal haram tengah-tengah ada berunsur-unsur syubhat. Nabi kata faman waqa'a fi syubhat, siapa tercampak ke dalam syubhat, maka dia tercampak benda yang haram. Tuan-tuan, nampak kan? Nabi kata la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin. Tak boleh masuk syurga jasad yang disumbat dengan hasil yang haram. Allahu akbar. Tuan-tuan malu berceramah kat SPRM. Ya Allah. Orang kita minta maaf cakap lah. Orang kita tambah-tambah belia umur 25 sampai 40 tahun. 70% Puan Hamidah yang mengamalkan rasuah dalam kerjaya dia orang. Di Malaysia, kalau ikut Presiden Transparansi Negara, Dato' Akbar Sattar, nombor satu ialah orang politik, nombor dua ialah orang yang ada kuasa, pegang pistol, pegang kuasa dan sebagainya. Agak-agak apa nak jadi? Ni contoh. Tiba-tiba dengar penyelewengan seni. Sebab orang buat benda haram, dia tak nampak akhirat. Orang makan benda haram ni, dunia ni memang syurga dia dah.
Ni kita kerja semua nampak kan? Tengok kereta. Tadi saya tengok apa tadi? Yang warna merah kat bawah tu. Aku ingatkan CEO sini punya kereta. Terkejut aku. Huh, kata hebat. Boleh pakai kereta. Rupanya kereta untuk jual. Aku nak pergi tengok, nak ambil, tarik nafas. Dapat kereta Ferrari. Bukan mustahil, betul tak? Tak mustahil. Tetapi jangan langgar kemustahilan tersebut. Kerana nak dapat cepat, langgar perintah Allah. Konon-konon nak mudah dapat rezeki, ikut cara iblis, ikut cara yang haram. Memang dapat, tapi tak dapat berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan sekalian, tengok. Okey, seterusnya, mudah dapat rezeki pada dia. Yang kedua pada dia, bila dapat duit, dapat rezeki, ingat yang kedua pada dia, infak, kena sedekah, kena derma, kena berzakat benda yang wajib. Kena. Insya-Allah bila dalam bahasa Inggeris kata more you give, more you get back, maknanya pada banyak hang bagi, banyak hang dapat balik. Jangan takut siapa cakap. Allah dan Rasulnya bagi tahu kat kita. Ya bana Adam anfiq unfi alayka. Hei anak Adam, dermalah, aku bagi balik. Percaya tak percaya? Orang yang baik saja percaya, yang tak baik tetap dia tak percaya. Buat apa? Dermalah, sedekahlah. Dan sementara zakat mari hari ini, berapa ramai baru ni saat maksud ni, saya dengan CEO Syekh Zakaria Osman daripada Kedah. Tuan-tuan, almarhum yang mangkat baru ni kata, jadikan zakat agenda kerajaan Kedah. Tuan-tuan tahu, dapat 130, minta maaf sikit-sikit masa 130 juta. Ada orang Melayu sewa pajak tanah bendang 700 relung, Puan Hamidah, 400 dia ambil sewa dengan pihak zakat, dia bagi kat puak-puak yang bukan Islam, sewa RM1,000. Nampak-nampak tak siapa pengkhianat? Lepas tu pula dia ambil 10 relung patut bayar RM4,000 setahun, haram dah tak bayar. Kemudian puak-puak tu untung mana nak ambil zakat sebab dia orang kafir? Siapa rugi? Rakyat Kedah rugi. Tuan-tuan, daripada 70 syarikat yang potensialnya memang bagus, hanya 15 syarikat saja yang bayar zakat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu tak cerita duit kalau nak bayar negeri orang lain lagi. Orang cakap, ala ustaz ni, ni pandangan pihak. Banyak cekadak kau. Kalau duduk dalam wilayah, zakat harta mesti bayar kat wilayah. Kalau duduk di Perak, mesti zakat bayar kat Perak. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah ada pandangan sebab kita raya duduk di Selangor, kerja kat Kuala Lumpur, tapi demo orang terih, orang kapal laut tumpak. Malah raya duduk kapal laut, bayar zakat fitrah kat mana, tak akan nak kelik Kuala Lumpur semula. Bayar kat sana lah. Tapi zakat mali harta, bayar kat, tiba-tiba kita buat hukum negeri, alah bayar kat pihak zakat ni, apa dia buat? Muhongnya. Tak ada lemak nak. Lah kali pakai ikut, yang bercakap pun berjanggut menjaku juga. Saya rasa kita tidak berbayar, ya, di Kuala Lumpur. Nah, habis tuan-tuan. Lepas tu ada pandangan kata, jenis bayar zakat sendiri ni, sah bayar tapi perbuatan adalah dosa. Sampai macam tu. Dalam hadis sebut, kalau raja tu zalim sekalipun, zakat tetap kena bayar kat dia. Dalam hadis sebut, walau sultan itu minum marak sekalipun. Huh, nak cerita kenapa statement terkeluar? Sebab memang macam tu dah. Sebab zakat semua ni, pihak atasan tak boleh buat apa. Memang dia takut. Ini masalah dia dengan Allah. Tuan-tuan, ini contoh. Tiba-tiba dia zakat. Ni orang perempuan, gaji 2,400 ke atas. Berapa ramai yang belum bayar zakat? Berapa ramai yang belum potong zakat bulanan? Buat satu tempat korporat kat sini, habis borang orang perempuan ambil. Sebab apa? Tak bayar lagi. Berapa lama mata kedara hak orang? Orang perempuan 2,400 kena bayar dah. Tapi orang lelaki hampa, 2,400 tak cukup. Sebab dia tolak bini dia, dia tolak anak dia, dia tolak mak bapak dia, dia tolak itu ini. Lelah tinggal sikit je.
orang perempuan kena bayar. So nak tahu, ya ke ustaz? Ha. Tu macam mana nak bayar? Pi belakang. Tanya, assalamualaikum, saya Puan Zabedah binti Mahmud. Nak cepat tengok. Kau banyak bayar dah masa mula-mula kerja. Mau apa masa tu? 23 lah, 60 tu dia. Dah mana pos dekat bedah tu. Kencin pun tak keluar yang kencin dah. Ha, so insyaAllah jangan lupa minta maaf. Masa memang cemu, saya memang betul-betul lah seronok ceramah kat Menara Felda ni. Seronok, bukan senang lah nak berkena korporat ni, tapi nak buat macam mana kan. InsyaAllah lah panggil lain-lain. Boleh? Boleh? Akhir kata, pucuk paku, ubi kayu. Thank you, I love you. Ah, wallah alam. Hai hai, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.